Oke guys, berjumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Nah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Kira-kira isinya apa? Tonton terus video ini ya. Sebentar, saya skip dulu. Oke, jadi ini dia sebuah paket punya saya yang baru hari ini tiba. Jadi hari ini saya mau unboxing isi paket ini. Ini adalah sebuah kamera baru, maksudnya kamera bekas yang baru saya beli gitu ya. Karena saya belum sanggup buat beli kamera, dan ini saya beli yang second. Langsung aja, jadi gak penasaran, kita bongkar. Isinya Canon EOS M10, dan ini dia bonusnya. Kita bonusnya atas kamera. Ya langsung aja kita unboxing, teman-teman. Dan ini dia kamera yang baru saya beli. Kamera second ya, bukan baru. Saya beli di teman Shopee dengan harga ya lumayan lah buat YouTuber pemula yang subscribe-nya masih kecil. Langsung aja ya, kira-kira barangnya bagus gak? Oh iya teman-teman, katanya teman-teman masih ada, dia beli barangnya 5.400. 5.450.000 waktu dia belinya. Harga 4 bulan 2018, sekarang juga tahun 2020. Sudah 3 tahun ya. Oke, ini kita bawa ke dalam ya. Ini kamera bodinya. Oke, jadi ini dia paket yang saya beli, si kamera EOS M10, kondisi bekas ya teman-teman. Jadi untuk item-itemnya yang saya dapat, ini dia ada kamera bodinya sendiri seperti ini warna putih. Untuk kondisi fisik lumayan lah, 90%-an masih mulus. Lalu kemudian ini dia ada lensa kitnya juga ya teman-teman. Lensa kitnya ini lumayan masih bersih, sedikit jamur kali ya, ada goresan-goresan gitu. Mudah-mudahan masih fungsi bagus. Kemudian di sini ada talinya juga, gantungannya lah ya, tali grip atau apalah namanya. Kemudian ini ada dapat kabelnya juga, kabel chargeran, dan ini chargerannya juga. Ini kabel USB-nya juga dapat. Lalu kemudian ini ada memorinya. Kemudian ini baterainya. Nah, ini saya beli, saya dapatkan ini di toko Shopee seharga 3 juta kurang lah ya. Saya browsing-browsing satu-satu, karena rata-rata dia ngebandrolnya itu yang paling bagusnya itu sih di kisaran 3.650.000-an. Dan ada yang jual butuh juga di bawah 3 juta, itu ada yang 2.500, atau kadang dia ada minusnya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau beli barang second itu diusahain teman-teman baca deskripsinya terlebih dahulu ya, biar nggak kecewa gitu. Oke, langsung kita coba aja ya. Mudah-mudahan normal, berfungsi dengan baik. Ini kita pasang dulu baterainya terlebih dahulu. Memorinya dulu ya. Kita taruh memorinya dulu. Ini di sini bagian memorinya. Masangnya tinggal dicolok aja kali ya. Oke, lanjut ke baterai. Baterainya gimana nih guys? Uh.
Ini ya. Baru pertama saya nih guys pakai kamera ginian. Mungkin gini. Oke. Langsung kita coba pasang ke lensa kitnya. Gimana ini bukanya? Halo. Ini kita buka juga. Sebentar. Oke, jadi ini di atas ya. Di atas kita putar seperti ini. Tek sampai bunyi tek gitu ya. Oke, kita langsung salah nggak ya? Kita nyalain tombol powernya yang mana? Ini. Ini bukan ya? Oh, ini. Oh iya ini, tombol power ini. Setting lensa, gimana settingnya nih? Salah nih guys, settingnya. Coba ulangi. Oke, ini dia. Jadi untuk kameranya udah bisa nyala ya teman-teman, udah bisa fokus. Tadi karena apa namanya belum saya setting lensanya, saya buka YouTube sebentar karena saya belum paham nih pakai kamera. Ternyata si kameranya belum tak setting, si lensa kitnya ini belum keluar, belum nongol. Ternyata dia minta diputar dari sini nih. Ini dia ada kancingan ya teman-teman. Jadi ini ditekan gini terus diputer. Nah ini udah bisa. Nah ini settingannya, settingan 15 sampai 45 ya. Ini namanya apa ya? 15 sampai 45 milimeter. Milimeter. Kurang paham juga ya teman-teman. Jadi, nah ini dia. Oke. Oh, ini semakin gede semakin deket ya. Oh iya. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Untuk kamera Canon M10-nya. Jadi next ke depan saya bikin video tutorial pakai ini kamera. Mudah-mudahan lancar, bisa ngeditnya juga, bisa pakainya juga ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukung terus channelnya Mr. Dennis dengan cara klik subscribe tentunya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Dennis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iron Man, saya foto dulu. Mana nih tombol kameranya? Oh ini, mantap. Wih mantap guys. Ini dia hasilnya, masih maknyus lah untuk barangnya. Thanks buat yang jual. Semoga banyak rezeki. Udahlah, dadah.